selamat datang di 7 Days Yoga Challenge. Dan ini adalah hari keempat yang bertema yoga untuk menguatkan kaki, tangan, dan juga perut. Kita mulai dengan duduk bersila, kaki kanan di atas kaki yang kiri ataupun juga sebaliknya. Panjangkan tulang belakang, bahu rileks. Kita ambil nafas sejenak di sini. Dalam beberapa kali putaran nafas. Biarkan setiap tarikan nafas yang akan membawa fokus kita serta kenyamanan dari tubuh dan pikiran. Dan hembusan nafas, ketegangan. Dan perlahan bisa kembali buka kedua mata. Dan sekarang kepala jatuhkan ke sisi kanan. Tangan kanan menyentuh telinga yang kiri. Lalu tarik sedikit kepalanya ke sisi kanan. Tangan kiri rentang. Dan ujung jari tangan menghadap ke arah bawah, ke atas. Sambil bernafas. Dan sekarang putar pergelangan tangan ke belakang. Ke depan. Dan perlahan sekarang ganti. Kepala jatuhkan ke sisi kiri, raih telinga kanan dengan tangan kiri, tangan yang kanan rentang. Ujung jari tangan menghadap ke atas, tarik nafas, buang nafas, ujung jari tangan ke bawah. Lakukan kembali dengan sadarkan nafasnya. Dan putar pergelangan ke arah belakang, ke arah depan. Dan perlahan lepaskan kedua tangan. Dan kita jalin kedua tangan di belakang tubuh. Jadi tangannya bisa menempel di alas dan dada tarik ke arah atas, kepalanya sedikit mendanga. Boleh melihat ke arah atas atau pejamkan kedua mata. Dan perlahan buang nafas, tubuh kita bawa tekuk ke arah depan, kepalanya rilekskan, gantungkan saja di sini, dan kedua tangan bisa jauh dari tubuh. Bernafas. Dan perlahan buang nafas, kembalikan lagi tubuhnya ke arah atas. Lepaskan kedua tangan, tarik nafas, buang nafas. Dan sekarang kita ke arah table pose. Membuka kedua lutut selebar bahu, tangan menjejak, dibuka juga selebar bahunya. Kita akan lakukan cat cow, lenturkan tulang belakang, tarik nafas, dada dibuka. Buang nafas dari tulang ekor melengkung hingga punggung. Lagi tarik nafas. Buang nafas round back. Inhale arch.
Dan bawa tangan yang kanan ke arah atas. Lalu letakkan tangan kanannya ke sisi kiri. Tangan yang kiri luruskan melampaui telinga kiri. Tahan di sini. Dan kembalikan lagi tubuhnya ke arah table pose. Kita ganti tangan kiri, bawa ke arah atas. Tarik nafas, buang nafas, tangan kiri ke arah kanan di bawah tangan yang kanan. Dan tangan kanan lurus, rentang melampaui telinga kiri. Tahan. Dan perlahan kembalikan ke arah table pose. Dan sekarang jejakan kaki kanan ke belakang. Bawa kaki kanan, gantungkan ke arah atas. Point ujung kakinya. Pandangan ke depan, tarik nafas. Lalu buang nafas, lutut dekatkan ke arah wajah. Panjangkan lagi kakinya kanan ke belakang, tarik nafas. Buang nafas, perut masuk, lutut dekatkan ke wajah. Tarik nafas, luruskan kaki kanan. Buang nafas, perut masuk, lutut dekatkan ke wajah. Kembali, tarik nafas. Buang nafas, kembalikan ke table pose. Tangan yang kanan kita stretch dulu, bawa masuk ke dalam. Tangan kiri juga. Dan kembali menjejak tangannya di alas. Sekarang ganti kaki kiri, luruskan ke belakang menjejak. Lalu gantungkan di atas ujung kaki kiri point. Pandangan ke depan, tarik nafas. Buang nafas. Lutut kiri dekatkan ke wajah. Kembali panjangkan lagi, tarik nafas. Buang nafas, perut masukkan ke dalam. Tarik lagi nafas. Buang nafas dan kembali lutut kiri dekatkan ke wajah. Luruskan lagi, tarik nafas. Buang nafas, table pose. Dan sekarang perlahan kembali putar-putar pergelangan tangan terlebih dahulu. Dan kedua tangan kembali menjejak di alas. Dan kedua tumit juga jejakan. Bawa bokongnya ke arah atas. Luruskan lutut. Matras didorong ke arah depan. Sekarang kita cycling. Lututnya ditekuk secara bergantian. Agar otot betisnya tidak tegang. Dan perlahan buang nafas, tumit dekatkan ke alas atau letakkan di alas. Ado muka, perut tarik masuk ke dalam, pundak juga bawa masuk ke dalam dengan mendorong matras ke depan. Kaki kanan bawa ke arah depan, letakkan lutut kiri low lunge. Pandangan ke depan. Kaki kiri ke depan, satukan buang nafas, tekuk tubuh. Lutut lurus semampunya. Tarik lagi nafas, bawa tubuhnya ke arah atas, pinggul ke depan, contraction bokong, dadanya dibuka. Buang nafas, tekuk lagi tubuhnya. Dan bawa kaki yang kiri ke belakang, letakkan lutut kiri pandangan ke depan, low lunge. Kaki kanan ke belakang, adu muka buang nafas. Sekarang bawa kaki yang kanan ke arah atas, luruskan dan tekuk lutut yang kanan, pinggul kanannya kita buka. Kepala melihat dari ketiak kiri, tahan di sini. Kunci perutnya.
Luruskan lagi lutut yang kanan. Buang nafas, kaki kanan ya bawa ke arah depan. Letakkan lutut kiri. Bawa tubuh ke atas dan tangannya juga ke arah atas. Tarik nafas. Buang nafas, siku buka. Dan dada juga tarik ke atas. Open heart. Luruskan lagi tangan ke arah atas, tarik nafas, buang nafas, tangan letakkan kembali di alas. Kaki kiri menjejak, bawa tangan kanannya ke arah atas. Lutut kirinya diangkat, luruskan. Pandangan, lihat jari-jari tangan yang di atas. Turunkan tangan yang kanan. Bawa kaki kanan ke belakang, adu muka kembali. Kita ganti, kaki yang kiri luruskan di atas. Lalu tekuk lutut yang kiri, buka pinggul kirinya. Kepala melihat dari ketiak kiri bawah. Tahan di sini. Luruskan lagi lutut kiri, ayunkan sambil bawa ke arah depan. Buang nafas. Letakkan lutut kanan. Bawa kedua tangan ke arah atas. Pinggul menghadap ke arah center. Lalu bisa buka sikunya, dadanya juga tarik ke arah atas. Cactus pose. Back bend. Luruskan lagi kedua tangan ke arah atas, tarik nafas. Buang nafas, turunkan kedua tangan di alas. Lutut yang kanan diluruskan, kaki menjejak yang kanan, dan tangan kiri bawa ke arah atas. Easy twist, pandangan lihat ke jari tangan yang di atas, bahu jauh dari telinga. Turunkan tangan yang kiri dan bawa kaki yang kirinya ke belakang. Adu muka kembali, buang nafas panjang. Dan sekarang bawa kaki yang kanan ke arah atas. Lalu buang nafas. Lutut kanan dekatkan ke siku kanan. Luruskan kembali. Kaki kanan ke atas. Sekarang lutut kanan dekatkan ke lutut kiri. Cross. Tendang lagi kaki kanannya, buang nafas ke atas. Bawa kaki yang kanan. Perlahan buang nafas ke arah depan matras di antara kedua tangan. Kaki kiri menjejak di belakang kuat. Lutut kirinya luruskan dan kuatkan perut, bawa tubuhnya ke arah atas. High lunge. Kedua tangan ke arah atas, pinggul ke arah center, kunci perutnya dan bokong. Buka tubuhnya ke sisi kiri, warrior two. Tekuk lutut depannya, pandangan ke arah depan. Peaceful warrior, tubuh bawa ke belakang, tangan yang kiri menyentuh paha kirinya. Buang nafas, siku yang kanan letakkan di lutut kanan, tangan yang kiri rentang di samping telinga kiri. Kuatkan kaki belakangnya menjejak dan kaki depannya. Turunkan kedua tangannya di alas. Putar, masuk kaki yang kirinya ke dalam. Kaki kanan bawa ke belakang, adu muka. Buang nafas. Kita ganti ya, kaki yang kiri ke arah luruskan di atas. Tarik nafas. Buang nafas, lutut kiri, siku kiri, dekatkan. Tendang lagi, buang nafas ke arah atas, kaki kiri. Lutut kiri, siku kanan, cross. Kunci perutnya,
Tendang, lagi buang nafas, luruskan kaki kirinya ke atas. Dan bawa kaki yang kirinya, buang nafas ke arah depan. Kuatkan kaki belakang, menjejak dan bawa tubuhnya ke arah atas. High lunge. Kuatkan paha, kaki, bokong, perut. Dan perlahan buang nafas, bawa tubuhnya buka ke arah kanan, warrior two. Bawa tubuhnya ke arah belakang, peaceful warrior, tangan kiri ke atas, kaki depan tetap ditekuk, tahan di sini. Dan siku yang kiri letakkan di lutut kanan. Siku yang kiri letakkan di lutut kiri, tangan kanan rentang melampaui telinga kanan, tahan di sini. Dadanya dibuka, buang nafas, turunkan kedua tangan, putar masuk kaki yang kanan ke dalam, dan bawa satukan kedua kakinya di depan. Lutut ditekuk, bokong bawa mundur ke belakang, kedua tangan bawa ke arah atas. Chair pose. Dan di sini bayangkan seperti ada kursi. Bokong bawa ke arah belakang. Kunci perutnya, kedua tangan rentang di samping telinga. Dan chair pose yang akan memperkuat otot-otot lengan, kaki, jantung. Buang nafas dan perlahan tekuk lagi tubuhnya ke arah depan, luruskan lututnya. Dan bawa kaki yang kiri ke belakang, letakkan lutut yang kiri. Lalu kaki yang kanannya ke belakang, buang nafas, adu muka kembali. Bokong tinggi ke arah atas, dan sekarang roll tubuhnya ke arah depan. Plank. Luruskan tubuh. Bawa lagi bokong ke arah atas. Buang nafas. Tumit dekatkan lagi ke alas. Adu muka lagi. Roll lagi tubuhnya ke arah plank. Lurus seperti papan. Kunci perut, bokong. Fokus. Dan turunkan lutut, kepit ketiaknya turunkan dadanya, tahan dulu di sini. Buang nafas, luncurkan, putar bahu ke arah belakang, ujung kaki di belakang aktif, bokong aktif, dada diangkat, pandangan boleh ke atas, siku ditekuk, cobra. Buang lagi nafas, turunkan dadanya. Dan perlahan bawa ke arah extended child pose. Lututnya dibuka lebih lebar ya dari bahu, sehingga tubuh berada di antara tengah-tengah kedua lutut. Ibu jari kaki di belakang disatukan, kedua tangan dirilekskan dan kening. Tempelkan di alas. Bernafas di sini. Dan perlahan bawa kembali tubuhnya ke arah atas, ke posisi duduk. Kedua kakinya dibawa ke depan. Dan sekarang, kedua tangan meraih kedua paha dan bawa kedua kakinya ke arah atas, gantungkan ujung jari kakinya, point. Tulang belakang lurus, bahu jauh dari telinga, tubuh tegap, kunci perutnya. Tahan di sini. Atau bisa meluruskan lututnya,
atau Anda juga tetap bisa memegang kedua pahanya saja. Dan boat pose yang akan mengencangkan otot perut, serta memperkuat tulang belakang. Dan perlahan buang nafas, kedua lututnya dibuka. Dan telapak kaki, pisau kakinya dirapatkan. Dan tekuk tubuhnya ke depan. Siku bisa menempel ke alas, kepala gantungkan di sini. Bernafas. Beri pijatan pada daerah panggul. Dan perlahan buang nafas, bawa lagi tubuhnya ke posisi duduk. Tarik nafas, kedua tangan ke atas. Twist tubuhnya ke sisi kiri, tangan yang kanan menyentuh lutut kiri, tangan kiri di belakang. Lihat bahu kirinya. Bawa lagi kedua tangan ke arah atas, tarik nafas ke sisi sebaliknya, ke kanan. Tangan kiri meraih lutut kanan, tangan kanan di belakang. Dan lihat bahu kanannya. Buang nafas dan perlahan kita akan baringkan tubuhnya di alas. Tekuk kedua lututnya, dekatkan ke arah dada dan gerak-gerakkan tubuhnya ke kanan, ke kiri. Sambil rasakan nafas. Dan kita lakukan happy baby pose, meraih telapak kaki dari arah dalam dan buka kedua kakinya dan tekan telapak kaki ke arah bawah. Tahan di sini. Dan perlahan buang nafas. Kita bisa luruskan kedua kakinya di alas. Ini adalah final relaxation. Kita akan berbaring di sini sejenak, biarkan tubuhnya beristirahat. Kedua tangannya dibuka di samping tubuh, telapak tangan menghadap ke arah atas. Ujung kakinya menghadap ke arah luar. Dan ambil nafas di sini, buang nafas, rilekskan seluruh otot tubuh. Lakukan beberapa kali putaran nafas. Sehingga Anda bisa merasakan bagian tubuh mulai teregang, nyaman, terutama pada bagian lengan, perut, kaki, terasa lebih hangat, dan tubuh semakin terasa kuat. Dan perlahan Anda bisa menggerak-gerakkan jari-jari kaki dan tangan. Bawa tubuhnya ke sisi kanan. Dan bisa kembali ke posisi duduk. Terima kasih telah berlatih bersama saya. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Namaste.